Pemirsa, guna meningkatkan ekonomi wisata lokal dan nasional, Kementerian Pariwisata menggelar pameran 50 destinasi wisata terbaik di Indonesia. Ratusan warga CFD yang sedang berolahraga antusias melihat pameran desa wisata di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Warga yang tengah berolahraga dan traveling atau yang hobi traveling melihat satu persatu dari 50 stan pameran desa wisata terbaik Indonesia 2024. Tidak hanya masyarakat, pameran ini juga dihadiri mantan Menparekraf Sandiaga Uno. Pameran yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata ini bertujuan meningkatkan interaksi masyarakat dengan pelaku desa wisata secara langsung sehingga mampu meningkatkan ekonomi wisata lokal dan juga nasional. Sementara untuk memberikan reward atau penghargaan kepada 50 desa wisata terbaik, Kemenpar akan menggelar malam anugerah kepada pemenang desa wisata terbaik di Taman Mini Indonesia. Interaksi tentunya dari interaksi dapat diketahui potensi desa-desa wisata secara langsung ini genuine, natural. Jadi tanpa direkayasa apa adanya, silakan dipersilahkan apakah desa-desa wisata ini betul-betul profilnya sesuai dengan data yang kita miliki atau dengan data-data yang Bapak Ibu temu kenali. Kemudian tentu tindak lanjutnya adalah perhatian yang lebih kepada masyarakat luas yang direpresentasikan dalam CFD ini bahwa memang potensi desa wisata betul-betul membanggakan kita semua. Desa wisata adalah bagian terpenting dari pertumbuhan perekonomian. Pariwisata, desa wisata adalah ujung tombak kebermanfaatannya kepada masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.